nasi goreng dan gohyong viral halal yang selalu rame walaupun belum buka, guys. Beneran, jadi kita tuh datang pas sebelum buka, tapi ternyata udah ada yang ngantri duluan, guys. Kita datang waktu abangnya masih siap-siapin saus, dan kalian lihat deh, ini tuh sausnya disiram sama satu ember air, guys. Gohyongnya juga dibikin di tempat dan bener-bener banyak banget adonannya. Kalian yang belum tahu, jadi gohyong itu adalah olahan daging, dan kalau di sini pakainya daging ayam yang dibungkus kulit, dan rasanya tuh kenyal-kenyal crispy gitu, guys. Nah, kalau makan gohyong di sini jangan lupa sekalian sama nasi goreng Hongkongnya yang terkenal juga. Menurut aku nasi goreng Hongkongnya tuh rasanya asin gurih, tapi rasanya tuh enggak overpower rasa gohyongnya ini, guys. Jadi gohyongnya tuh tetap pemeran utama di sini. Rasa gohyongnya sih bener-bener enak loh, guys. Bikin aku pengen balik lagi ke tempat ini, pantas aja selalu rame. Kalau ini ayam goreng Malayanya, dan ternyata ini tuh dagingnya lebih berasa loh daripada gohyongnya. Kalian yang penasaran cepetan cobain gohyong ayam viral Malaya. Lokasinya di Gondangdia, cobain cus.